cinta kita kepada jiwa kita, cinta kita kepada ruh kita, cinta kita kepada harta kita, itu adalah fitrah, pemberian Allah, anugerah Allah. Namun Rasul mengingatkan kepada kita, kita cinta terhadap jiwa kita. Namun Rasul menegaskan, wan nafsu lihawaha, nafsu itu milik hawa nafsu kamu. Di mana hawa nafsu kamu mengarahkan, menyuruh kepada tempat yang disukai oleh hawa nafsu. Berbicara masalah hawa nafsu tentu mengarah kepada yang namanya iblis atau syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Iblis, syaitan itu jelas musuh yang nyata bagimu. Mereka, para iblis, hanya mengarahmu kepada jalan yang salah. Di mana iblis adalah salah satu narapidana neraka. Ahli neraka yang telah ditetapkan oleh Allah dari semenjak dulu. Maka tugas mereka hanya menipu, mendaya, mengajak semua makhluk, baik itu jin atau manusia, untuk menjadi teman mereka kelak di dalam neraka. Kita cinta terhadap jiwa kita, selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga kebugaran tubuh kita, selalu menjaga keselamatan tubuh kita, itu adalah perintah. Perintah agama untuk menjaga kemaslahatan badan. Bahkan salah satu fungsi daripada syariat, lihifdul nafs, untuk menjaga jiwa kita daripada mara bahaya. Namun cinta kita kepada jiwa kita itu ada batasnya. Bukan seluruhnya kita mencintai jiwa kita, karena sesungguhnya jiwa kita itu adalah milik hawa nafsu. Yang namanya milik orang lain, tentu kita tidak akan mempertaruhkan segala sesuatu untuk barang yang bukan milik kita pada hari.